Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Petronas BUMN Malaysia ini telah menjadi perusahaan minyak dan gas raksasa dunia dengan jangkauan wilayah operasional eksplorasinya telah mencakup banyak negara di 4 benua Asia, Amerika, Afrika, dan Australia. Setelah belum lama ini Petronas berjaya menemukan sumur minyak dan gas di Madura Indonesia, Teluk Meksiko Amerika, Suriname dan Sarawak Malaysia, maka di Turkmenistan yang terletak di Asia Tengah, Petronas ternyata juga telah mempunyai sumur minyak yang telah siap berproduksi. Menurut info dari The Edge Markets, pada bulan April tahun 2021 ini Petroleum Nasional BHD atau Petronas telah siap untuk memulai produksi dari ladang Garagol Deniz West di daerah Turkmenistan Laut Kaspia, Energy Voice melaporkan. Energy Voice adalah platform berita digital dan cetak yang melaporkan hal-hal penting dalam minyak, gas, listrik, dan energi. Ini sekitar 8 tahun setelah jaket platform dipasang, menurut portal. Portal tersebut menulis bahwa jaket untuk anjungan pengeboran dan produksi tak berawak dipasang pada 2013, tetapi bagian atas baru dipasang awal bulan ini. Output dari lapangan di Blok 1 diharapkan mencapai puncak 10.000 barel per hari minyak dan 35 juta kaki kubik per hari gas, lapor Energy Voice. Saat artikel ini ditulis, Petronas belum menanggapi pertanyaan dari titgemarkets.com terkait laporan tersebut. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.